Seno. Mbaknya masih waktu itu kan? Iya sih. Sama aja kok mbak. Ini mbak. Oke, Jack. Oke, Jack. Dan Mas Jawing ya? Kok cowok? Mohon maaf, Mas. Tadi saya lagi tukeran orderan sama temen saya. Gak bisa gitu dong, Mas. Ini gak sesuai orderan namanya. Saya pesen cewek loh. Penipuan ini, Mas. Ya elah, Mas. Pakai penipuan. Enggak, ah. Kan sama-sama juga. Tukang ojek juga. Ya beda lah, Mas. Kalau cewek saya berani ngebegal, Mas. Tapi kalau cowok saya harus mikir-mikir dulu. Gimana, Mas? Maksudnya, Mas? Enggak. Yaudah, kita jalan yuk. Kita cabut. Ayo. Iya. Eh, berhenti, oi! Ugal-ugalan pakai motor lu. Sini. Mas, sini. Gini aja nggak ngerti. Tuh, bukanya. Nah, tuh. Turun, gue bilang! Iya, Mas. Ngadep ke situ. Beneran, belum dapat penumpang, Mas. Aduh. Kenapa lo nggak punya apa-apa sih, ah? Duit nggak ada, HP juga cuma satu, HP butut lagi. Belum dapat penumpang. Lu pemalas jadi orang lu. Iya, Mas, saya nggak tahu kenapa nih. Hari ini saya lagi males banget narik. Beneran deh, sumpah. Soalnya lu cari penumpang, biar kaya lu. Ya udah, saya cari penumpang dulu ya, Mas, ya. Iya. Ntar balik lagi sini ya. Iya, ntar kalau sempet saya balik lagi ya. Eh, gue ikut. Ikut lagi? Iya. Kamu harus berani melindungi adik. Emang Ade takutnya sama apa ya? Kamu nggak tahu apa yang Ade takutkan. Tak telepon dulu ya. Pikir lu tahu dia takut sama apa? Halo, semangat siang dengan handphone. Ini dengan siapa? Saya Mul. Oh, Mas Mul, ada apa, Mas? Mbak Ade takut apa? Takut gimana? Ade nggak ngerti. Ini biar orangnya sendiri yang nanya. Halo? Waduh, Mul. Gue mau ngomong apa? Gue nggak siap. Kamu ini gimana, toh? Nggak siap. Kenapa kalau nggak siap setiap hari kamu cariin? Eh, kenapa berhenti? Ini di mana? Kantor polisi ya? Bukan, Mas, bukan. Tenang aja, ini tempat aman. Kantor polisi udah lewat tadi. Lagi tunggu aja, Bang. Gue ini orangnya gagal mulu. Mas, kalau ada sesuatu yang pengen dikeluarin, keluarin aja, Mas. Cerita aja, nggak apa-apa. Saya siap dengerin. Gue ini belum jadi begal. Masih anak bawang. Syarat untuk masuk kelompok begal itu, gue harus bisa ngebuktiin diri gue. Gue bisa ngerampok.
Tapi ini ngerampok ojek aja gue gagal. Coba Mas, diingat-ingat. Kenapa Mas bisa sampai gagal? Karena gue itu sebenarnya takut, Mas. Gue juga orangnya nggak tegaan, Mas. Mas susah payah cari duit. Tiap hari kok kerja pontang-panting. Masa gue ngambil gitu aja? Nggak adil, kan? Iya sih, nggak adil. Sangat nggak adil itu sih. Cuma emang bener, Mas. Hari ini saya lagi males banget, nggak tahu kenapa. Kalau sama orang males, gue berani, Mas. Nggak kasihan gue. Tapi percuma. Gak ada yang bisa dirampok juga. Adek. Mang Opang. Ini pengen nanya nih. Adek itu sebenarnya takut sama apa sih? Gak ada. Gak mungkin. Pasti adik ada takutnya sama sesuatu deh. Sama tikus gitu? Enggak. Sama hantu? Enggak. Kecoa? Enggak. Nah, terus adik tuh sebenarnya takutnya sama apa sih? Adik takutnya cuma sama Bang Opang. Mas. Menurut saya sih, hampir semua orang pasti pernah mengalami yang namanya masa-masa kesepian. Di saat itulah, kita tuh ngerasa nggak punya temen, Mas. Mas. Woi, lu berisik! Gua lagi gak mau diganggu! Gue nyariin lo dari tadi. Iya, kenapa? Nah, ini tadi gara-gara kita tukeran pelanggan. Dia pokoknya ngancem komplain. Dan dia akan batalin hanya dengan satu syarat. Apa nah syaratnya? Lo harus nganterin dia. Cewek ala ya? Enggak ah. Nah, udahlah, no. Lo kenapa sih sama cewek ala aja? Lo takut. Bukannya gitu, nah. Bukannya takut. Cuma gue lebih baik nganterin begal deh daripada nganterin cewek alay. Nah ini gue sekarang lagi sama begalnya. Hah? Lo sama begal? Woi, lo lagi ngapain? Iya sayang, kamu jangan bobo malam-malam ya. Terus makannya juga jangan lupa, minum vitamin. Iya pasti. Aku sayang kamu. Lo lagi minta bantuan ya? Enggak Mas, ini saya lagi nelfon pacar saya. Mas, mana pacar lo? Bener nih, tuh kalau nggak percaya. Pacar lo cantik. Iya dong, makanya Mas punya. Nggak punya pacar.